Bor. Ya, tali mau talim. Paslon pi waktu tah sili. Ada belum? Halaman 73. Pasal baru. Udah ya? Paslon bi waktu tahsili. Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallim rahimallahu taala wa adama nafabi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amina qala radhiyallahu anhu. Paslon ini suatu fasal fi waktu tahsili. Pada waktu pembelajaran. Tahsil itu kan pencarian atau penemuan. Tapi di sini lagi belajar. Pasal waktu belajar kita harus ngapain nih? Ya. Lagi nerangin waktu belajar. Kila dikatakan waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi itu. Waktunya belajar itu adalah dari buayan ke liang lahat. Titik udah situ. Yang paling benar itu tuh. Ya, taklim itu dari buayan sampai liang lahat. Makanya kalau ente mau taklim terus menerus belajar tuh namanya nahwu shorof. Supaya apa? Supaya ketika ente ditinggal sama guru atau ente meninggalkan guru suatu saat nanti, kita gak mungkin juga kan belajar begini. Misalnya ente berumah tangga, ketika ente berumah tangga nanti, ya ente bisa baca kitab sendiri. Artinya ente berguru sama guru itu kitab. Nah itulah kenapa ketika ente udah bisa nahwu shorof dan segala macem, ente gak akan kehilangan guru. Sebab ini guru aneh. Pada saat sekarang ya ini yang pengarang talim muta'alim di Quran al-Imam Jalilah Syekh Ibrahim bin Ismail. Ibrahim bin Ismail. Ya itu guru. Kenapa? Karena ini baca karangan beliau dan sebisa mungkin anda terapkan pada kehidupan. Jadi jadi guru gitu. Ya walaupun misalnya guru-guru anda udah meninggal kan, anda kan nggak lagi nungguin guru terus nggak ngapa-ngapain. Ini guru anda juga di kitab ini ya. Jadi anda cuma ngebacain doang karangan-karangan dari guru. Dakhala Hasan bin Ziyad, masuk suatu ketika Hasan bin Ziyad fitafaquhi di dalam mempelajari fikih, wa huwa ibnu samani nasanatan, dan dia pada waktu itu berumur 80 tahun. Bayangin 80 tahun baru belajar fikih. Siapa? Hasan bin Ziyad. Walam yabti alal farashi arba'ina salatan, dan dia enggak pulang atau dia enggak tidur di atas kasur selama 40 tahun. Belajar terus tuh. 40 tahun. Di umur 80 tahun dia baru belajar. Ente umur berapa? Tuh orang udah tua masih mau belajar. Di umur 80 tahun itu 40 tahun dia enggak tidur di kasur. Apain? Ya belajar. Fa'af ta ba'da zalika arba'ina sanatan. Kemudian dia menjadi mufti setelah 40 tahun setelahnya. 40 tahun belajar tanpa tidur, habis 40 tahun dari situ dia jadi mufti. Umurnya berapa? 160 tahun. 160 jadi 20. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40.
Ya. Dan ini bukan dongeng. Ini ulama yang benar, ulama ini. Jadi dia jadi mufti di umur 160 tahun setelah dia belajar 40 tahun dan 40 tahun setelah dia enggak tidur dari kasur. Artinya mungkin ya 40 tahun keduanya itu dia udah tidur, udah mungkin tidur di kasur itu. Cuman kalau 40 tahun pertamanya itu dia saking bener pengen bisanya itu dia enggak pernah mau tidur di kasur. Ya, tidur di mana aja dia mah, di emperan mana itu. Penting dia belajar-belajar mulu. Sampai segitunya, kenapa? Karena di umur 80 tahun kan udah susah, kan kata ente gitu. Jangan kan 80 tahun, ente tanya nih saudara ente atau tetangga ente umur 40 tahun udah tua mah udah susah gitu. Terus ente dengan ininya, ini yang 80 tahun di kita masih belajar udah, ya kan? Malah jadi ulama besar. Kalau nyambung ya dia mana nyambung sama dia kan ya. Ya, wa afdalul awqati syarhu syabab. Sebaik-baiknya waktu itu adalah permulaan pemuda. Syarhu syabab. Sebaik-baiknya waktu adalah masih muda belia. Karena di posisi muda tersebut kan lagi anget-angetnya tuh pikiran. Makanya ente dijijilin dulu nih sama bokep dulu otaknya. Iya benar, supaya rusak. Coba salah satunya bokep dah yang paling ini mah. Sekarang mah gampang banget sekarang lihat bokep. Lihat Facebook ada susu. Ada susu. Ya, lihat Instagram sama juga, buset tetane. Susu mulu. Ya. Baru aja tahajud si Haji. Lihat Instagram. Waduh. Ya, jadi makanya paling baik waktu belajar itu lagi muda belia. Syahru syab. Kemudian waktu sahuri, waktunya waktu sahur. Bagus tuh katanya belajar kalau ada yang mau. Karena cepet nangkep di waktu itu. Jam 2 gitu sahur. Jam 2 jam 3. Itu sahur lah jam 3-an. Waktu ngantuk. Nah, ini dulu pernah dikasih tahu kakek adek itu. Sering-sering baca kitab di waktu sahur, tapi ada pernah ngelakuinnya cuma beberapa kali gitu. Saking pengen bisanya itu. Ternyata sekarang ini baca di kitabnya. Ternyata kakeknya waktu itu ngomong ternyata dari kitab. Ya. Kemudian wabainal isya'aini, di antara dua isya. Area kapan? Maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya itu di pertengahan itu katanya paling bagus waktu belajar. Dari maghrib ke isya. Kan jarang tuh hari yang mau belajar di waktu itu. Sempit waktunya. Aneh doang tuh ngajar malam Jumat tuh. Habis dari maghrib sampai isya lagi. Eh bukan aneh doang sih, yang banyak yang ngajar pasti banyak. Cuman aneh yang waktunya dari maghrib sampai isya cuma yang malam Jumat itu di masjid tiap malam Jumat. Itu pun kan ya mau enggak mau kan. Kalau enggak kayak gitu dia habis isya ngaji ya pada buyar. Iya pada buyar. Ya, wa yan bagi an yastaghriqa jami'a awqatihi, dan sepatutnya untuk tenggelam pada seluruh waktu belajar. Harusnya udah enggak mikirin yang lain-lain katanya. Fa idza mala an ilmin, apabila malas pada satu ilmu, yastagil bi ilmin akharin, maka sibuklah ente dengan ilmu yang lain. Jangan sampai ente sibuk sama bukan urusan ilmu. Ketika ente lagi malas belajar nahu, belajarlah ente fikih. Lagi malas belajar fikih, belajarlah tauhid. Tauhid lagi malas, belajarlah ente tasawuf. Tasawuf lagi malas, belajar hadis. Terus saja. Jadi kemalasan itu ente tiban lagi sama ilmu lagi, tiban lagi. Akhirnya tetap istiqomah belajar. Maksudnya gitu.
kan dikhawatirkan nanti belajar nahu bosen ya kan. Nah, buat mengatasi kebosanan supaya ente masih tetap belajar nahu, ya ente libur dulu, misalnya belajar belajar fikih dulu 2 minggu terus habis itu belajar lagi nahu gitu. Ya, buat ngobatin rasa malasnya. Setiap orang pasti ada rasa malas, enggak mungkin enggak. Enggak ente, enggak aneh, sama aja. Ya, makanya aneh tuh ngajarnya itu ini belang-belang kan, ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf, Quran, hafalan Quran, nahu tuh. Kenapa? Karena biar nggak bosen. Nih besok aneh ngajar Ukudul Ujen sama Bidayatul Hidayah tasawuf, udah beda lagi. Ya besoknya nahu. Rabu malam Kamis aneh ngajar kadang-kadang di rumah sono di pasar pisang Yuli itu Sapina. Jadi ingat lagi sama pelajaran Sapina. Ya, malam Jumat tauhid, Umul Barohin sama Bulughul Maram, hadis sama fikih. Terus malam Sabtu Zoom online sekarang. Ya, Zoom nahu online. Ya. Malam Minggu tasawuf, Risalatul Muawana sama Tafsir Yasin. Malam Senin, ini sekarang malam Senin. Penuh jadilane. Ya, udah kayak presiden ini. Pagi kerja, malam ngajar. Tenggelam berarti. Hah? Kayaknya, tapi dikit lagi mungkin. Selera. Dalam waktu ini tapi dibilang gimana ya, aneh mau cerita sedikit, maksudnya dibilang aneh misalnya kayak mau sibuk-sibukin diem diri gitu, misalnya kayak kemarin nggak tahu gimana kok tiba-tiba pengen online nahu aja gitu, kurang kerjaan otak aneh ini, nggak tahu. Iya, ditambah disambut lagi sama yang mau. Aduh, jadi gue bilang kata gue. Kan kalau aneh tuh istilah kata jadi pola hizdakun arifan. Coba dulu lah. Kalau gak ada yang mau gak jadi gitu. Ternyata ada yang mau lagi, aduh. Jadi. Makanya ini juga masih percobaan Zoom nahu itu. Kalau misalnya sebulan rada ini ya udah. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau ente lagi malas pada satu ilmu ya sibukin sama ilmu yang lain biar enggak ini, biar enggak lari kepada urusan selain ilmu gitu maksudnya. Wa kana Ibnu Abbas, dan keadaannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, idza mala minal kalami, jika beliau itu malas dari belajar ilmu kalam. Tahu ilmu kalam? Ilmu kalam itu ilmu tauhid. Kata lain dari ilmu tauhid, ilmu kalam. Yaqulu, berkata, hatu diwana syu'ara. Ya, datangkan kepadaku pelajaran-pelajaran syair. Syair itu bukan sihir ya, syair. Dia lagi bosan belajar ilmu kalam. Dia belajarnya ilmu syair. Wa kana Muhammad ibnu Hasan, dan keadaannya Muhammad ibnu Hasan la yanamu laila, dia itu enggak tidur malam hari. Wa kana yadau indahu dafatira, dan dia sering dia meletakkan di sisinya itu buku-buku. Malam hari enggak pernah tidur, buku-buku ditumpukin di tempat meja kamar dia. Wa kana, dan ketika itu idza malamin nau'in, jika dia bosan pada satu macam, yanzuru fi nau'in akharin, dia memperhatikan pada macam yang lain. Maksudnya pada waktu dia bosan sama kitab yang satu, kitab yang lain dibaca. Gitu. Kan udah tumpuk-tumpuk.
dia sengaja duduk-duduk itu biar karena kalau dia bosan yang satu ambil yang bawahnya, kalau bosan ambil lagi gitu. Intinya dia baca hari itu. Ya. Wa kana yadhu indahul ma. Dan keadaannya dia sering meletakkan air. Ya. Untuk apa? Wa yazilu naumahu bil ma'i. Dia mau menghilangkan rasa kantuknya atau rasa tidurnya itu dengan air. Wa kana yaqulu, dan dia berkata, an-naumu minal hararah. Tidur itu dari panas. Dari kepanasan. Atau tidur itu karena apa? Panas. Fala buda min daf'ihi, maka wajib menolaknya bil ma'il baridi, dengan air yang dingin. Ceprik ceprik bangun. Itu kata ulama loh itu. Tidur itu adalah panas seperti panasnya api. Maka buat supaya ente enggak tidur, pecikin air dingin. Terus selesai udah. Melek lagi. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqam sidana wa ufir lana ma mada ya wasi'a tara min antal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli hamli minal ahwalil Ya Allah bi husni khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik.